Malaysia. Menjelang pembukaan sesi persekolahan 2020 minggu hadapan, ibu bapa antara yang tidak menantangan menyiapkan kelengkapan persekolahan anak-anak. Dari rambut sehingga hujung kaki, semua kelengkapan diambil kira. Bagi yang mempunyai bilangan anak yang ramai atau kurang berkemampuan, pembelian hanya mengikut keperluan. Bagi pihak Yayasan Anak-anak Yatim Sultanah Haminah Yash, saban tahun tidak pernah ketinggalan menceriakan anak-anak yang dimuliakan dari seluruh daerah di negeri Kedah. 300 anak yatim ini turut menerima bantuan termasuk wang tunai. Sumbangan kali ini memfokus kepada penerima di kawasan luar bandar dan tercicir daripada bantuan pihak lain. Saya ni duduk rentuk. Itu bila yayasan bantu, dapatlah kurang beban sikit untuk nak SPM, beli barang-barang SPM apa. Terima kasih kepada yayasan kerana memberi sumbangan sedikit sebanyak kepada saya. Kurangkan beban mak saya. Yayasan bagi barangan sekolah, duit belanja dengan hamper. Saya rasa ini adalah satu usaha yang bagus untuk membantu anak-anak yatim yang kita fahamlah, anak-anak yatim yang tercicir, yang dalam keadaan daif, yang dapat terabai daripada segala bantuan kan. Jadi alhamdulillah lah, bersyukurlah kepada Yayasan Sultanah Hamimah. Sumbangan disampaikan oleh penaung Yash, Cik Puan Besar Kedah, Tuanku Hajah Haminah Haji Hamidun. Tuanku berharap melalui usaha yang dilakukan oleh Yash ini, lebih ramai anak-anak yatim yang memerlukan bantuan akan didekati. Puan kata buat bukan nak kita nak tu untuk dunia di akhirat. Budak-budak ni sama-sama kita bantu, kita kena bantu anak-anak yatim. Saya pun ni Yayasan saya, kami akan bantu setakat mana yang mampu, insya-Allah. Niat kami ikhlas, tak ada bukan dari balasan anak yatim. Ya, berdoa pada kita dah alhamdulillah. Yang kita ingat kita turut apa yang Allah suruh dan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu macam dia juga Nabi kita anak-anak yatim. Dia dalam Al-Quran pun dah sebut. Kan kita tolonglah bantu anak yatim. Itu yang sebaik-baiknya. Mungkin orang ingat bantuan anak yatim ni mungkin tak ada return. Dia tak tahu pasal budak-budak, tak tahu. We do not know. Some people think they want to see that. Macam very, can see very clear the return. No, kita tak. Kita minta doa, this is a God. God bless. Sementara itu, dalam majlis berasingan di Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Lada, Kubang Pasu, bantuan turut disampaikan kepada peserta yang terpilih. Pada majlis itu, seramai 160 mahasiswa baharu menerima bantuan kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi IPT, 120 pelajar menerima bantuan program kembali ke sekolah, sementara 90 individu lagi menerima sumbangan kairat kematian. Dua orang dapat bantuan, seorang sepupu. Kurang banyak lah. Tak ada beli lah baju kan, dapat sumbangan ni kira ringan lah sikit beban kan. Ni yang sulung dah tahun depan dah 301. Banyak lagi nak beli kan. Seronok betul dapat baju, lepas tu dapat baju dua. Lepas tu beli terkoyok kat seluar je tu kat sekolah. Lepas tu dua pasang, satu terkoyok seluar. Dapat gaji baru lah. Bantuan ni cara banyak lah kembang saya sikit kan. Jadi hak tiga je tinggal dua je kan. Itu lah saya ucap terima kasih kepada kerjaan lah kan. Dia bagi bantuan ni. Tinggal dua lagi. Hak menengah tu ya kan. Kalau hak anak dah selesai dah. Tidak ketinggalan bantuan yang disampaikan oleh Pusat Hikmat Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar. Seramai 30 orang kanak-kanak yang kurang berkemampuan di kawasan ini menerima sumbangan dengan kerjasama sebuah pusat membeli belah. Usaha pihak membeli belah itu disambut baik dan akan diteruskan ke program lain seperti musim perayaan. Dan ini adalah salah satu CSR inklusif dan insyaAllah kita akan teruskan setiap tahun untuk membantu dan sekurang-kurangnya meringankan beban mereka untuk berbelanja untuk